sudah meminta bantuan pemerintah setempat namun tidak digubris. Pria kaya raya bernama Rasiman rela merogoh koceknya 1 miliar rupiah demi memperbaiki jalan di kampungnya di Dukuh Kejosari, Karanganyar, Gading, dan Gesing, Kabupaten Batang. Pria yang dijuluki Crazy Rich Batang itu rela menggunakan uang pribadinya untuk melebarkan jalan di kampung halamannya sepanjang 10 km. Jalan di desanya tersebut terlalu sempit untuk dilewati dua mobil dari dua arah, bahkan saat dirinya mengendarai mobil dan berpapasan dengan tukang sayur. Sebelum diperbaiki, lebar jalan tersebut hanya sekitar 3 meter dan kini menjadi 5 meter. Sebagai informasi, bentangan jalan 10 km tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan tiga desa, diantaranya Desa Gringsing, Krengseng, dan Desa Lebo. Keinginannya melebarkan jalan sudah ada sejak tahun 2022 lalu. Ia juga sudah menyampaikan kepada pemerintah desa tersempat, hanya saja belum terrealisasi karena regulasi yang ada. Sehingga Rasiman berinisiatif untuk melebarkan jalan utama tersebut. Warga pun menyambut senang dengan pelebaran jalan tersebut. Hal ini karena mereka juga menganggap jalan yang sehari-hari dilalui sangat sempit, padahal menjadi akses utama penghubung antar daerah.